Guys, jadi waktu gue lagi scrolling Facebook, gue nemu sebuah video random ini. Tapi kayaknya cukup menarik. Mari kita lihat ada bule ini ngapa dia nih. How much this price? How much? It's 250. 250. Yeah. Oh, dia mau beli lato-lato, harganya 250 ngota anjir. Ini penjualnya cuman nih, mau nanya haji nggak kayak gitu juga. Ya coba kita lihat lah, ini gimana ceritanya sih. Usahan tradisional. Expensive. No last price, bos. No last price, we do this one. How much? How much this one? Bebel. 100. Turun, jadi 150. Mahal, karena si bulenya banyak. Mahal. 100. 100.000. Jadi just say. Mahal. Mahal, mahal. 100.000. Yeah. Masih mahal. Masih mahal. Ya. Gila. Pero itu ya nawar ya bulenya ya. Gue jadi keinget baru kemarin gue beli helm loh. Helmnya tuh harganya di toko tuh harga awalnya 500.000. Pas gue coba-coba tawar mentok cuman dapat jadi 480.000, 20.000 kurangnya cuman. Ini ada bule random gitu beli lato-lato ya, ini memang harga awalnya udah nggak ngotak sih, 250 cuman jadi 5.000. gila. The power of nawar ya kan, kita harus belajar banyak dari abang bule ini. GG. Ya itulah dia, jadi semoga aja hal ini memberikan sedikit pelajaran buat kalian ya kan. Jangan ragu tawar-menawar gitu. Dan juga jangan ragu untuk ngancem ya kan ya. Kalau lu nggak turunin harganya, gue cari di sana gitu. Gue cari di toko sebelah. Biar penjualnya juga mikir ya kan. Dan ya itulah dia, sekian dulu gimana tanggapan kalian. Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.